satu lagi keberhasilan Bupati Muaro Jambi Burhanuddin Mahir yang dapat membawa daerahnya meraih penghargaan sebagai wilayah yang potensial. Kali ini Burhanuddin Mahir menerima langsung penghargaan dari Gubernur Jambi Zumi Zola dalam ajang penganugerahan Raskin Award tahun 2015. Berdasarkan penilaian objektif, Kabupaten Muaro Jambi keluar sebagai juara dua dalam penganugerahan. Dengan penghargaan ini, Bupati Muaro Jambi Burhanuddin Mahir mengungkapkan bahagianya dan merasa semakin optimis dengan kemajuan daerahnya. Penghargaan yang diterimanya menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kabupaten Muaro Jambi selalu bekerja dengan baik. Bahkan perhatian pemerintah tidak hanya dari sisi pembangunan, namun juga dari sosial masyarakat. Bupati Muaro Jambi Burhanuddin Mahir mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajarannya yang telah berjuang keras mengabdi untuk masyarakat dalam program Beras Miskin ini. Dirinya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Usai pemberian penghargaan, Gubernur Jambi Zumi Zola memberikan apresiasi yang tinggi atas peraihan penghargaan Raskin Award yang digawangi langsung para bupati wali kota. Saya sangat betul-betul mengapresiasi kepada Kepala Daerah Bupati Wali Kota ya, yang sudah bekerja keras karena untuk dapat mempertahankan wilayah pangan saja Pak, itu tantangan luar biasa. Doli Maulana, Jambi TV.